Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Berliterasi Digital dengan blogger. Wah, suara motornya kenceng di sini ya. Teman-teman semua, apakah setelah kita itu mempunyai akun AdSense, kita itu bisa menampilkan iklan itu di banyak situs? Nah, untuk mencari jawabannya, kita seperti biasa, kita berliterasi digital dengan blogger itu langsung ke support bantuan Google gitu ya. Nah, di sini ya. Di sini ada ya, jika Anda menginginkan lebih dari satu akun AdSense ya. Saya perlu menambahkan lebih banyak situs. Anda dapat menggunakan akun yang ada untuk melakukannya. Pelajari. Ceklik gitu ya. Nah, di sini ada keterangan detail ya terkait dengan kelayaan jika Anda menginginkan lebih dari satu akun. Itu kalau satu lebih dari satu akun gitu ya. Kemudian saya perlu menambahkan lebih banyak situs. Anda dapat menggunakan akun yang ada untuk melakukannya. Pelajari cara menampilkannya. Pencet menampilkan iklan di situs baru. Nah, ini ya. Nah, ini mengelola situs web, menampilkan iklan di situs baru, ya. Setelah akun AdSense diaktifkan, Anda dapat mulai menampilkan iklan di situs tambahan. Untuk menampilkan iklan di situs baru, tambahkan situs ke daftar situs Anda ke AdSense. Jadi kita untuk menampilkan iklan di situs yang baru, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu di daftar situs AdSense kita. Pencet. Nah, ini ya, pengelolaan situs menambahkan situs baru ke daftar situs. Agar situs Anda tersedia untuk tindakan terkait situs seperti menampilkan iklan di situs baru. Ya, ada keterangannya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya ada cara menambahkan situs baru. Yang pertama login ya, klik situs. Jika kami mendeteksi kode di situs lain yang belum ada di daftar, Anda akan melihat pesan yang meminta Anda mengkonfirmasi kode tersebut milik Anda. Jadi teman-teman semua, pastikan kalau kita itu sudah diterima AdSense, kemudian kita pengen menambahkan situs baru dan kita menampilkan iklan di sana, ya pastikan masukkan ke daftar situs di tampilan AdSense ya. Di sini klik tambahkan situs. Nah, seperti ini ya. Kemudian seperti biasa, untuk menghubungkan ataupun menampilkan iklan, kodenya ditempelkan di antara tag head itu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini ya. Bentar. Nah, untuk menambahkan situs baru ya di akun AdSense kita, seperti biasa masuk ke Google AdSense ya. Di sini ada menu situs, tinggal klik aja untuk menambahkan situs baru. Nah, di sini muncul situs yang kita miliki. Nah, kemudian kalau kita pengen menambahkan ya, di sini ada tambahkan situs. Nah, di sini mari mulai dengan situs Anda ya. Kemudian ketikkan alamat blog kita, kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, jika sudah, menunggu verifikasi ya, apakah blog kita itu bisa menampilkan iklan. Kemudian jika sudah, tinggal kita memasukkan kode iklan ataupun kode unit iklan di HTML blogger seperti biasanya gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, cara menambahkan situs baru ke akun AdSense kita. Jadi kita bisa menampilkan iklan ataupun kode unit iklan di blog lain gitu ya. Tetapi syaratnya apa? Harus terdaftar di akun AdSense kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam literasi digital.